bukan pekerjaan yang mendatangkan rezeki. Kalau pekerjaan yang mendatangkan rezeki, semua orang yang sama pekerjaan tupoksinya mestinya sama uangnya. Tapi menurut keyakinan kita orang Islam, yang mendatangkan rezeki al-waqiah, kemudian sholat duha, kemudian sedekah dan silaturahmi. Jadi ibu kalau mau bantu suami cari nafkah, sholat duha. Suami pergi, anak sudah pergi sekolah, jam 8, ibu ambil wudhu, sholat duha, 2 rakaat. Ada waktu, tambah 4, masih cukup, 6, masih luang, 8 rakaat. Sudah sholat duha, ibu minta doa. Ya Allah, engkau yang ngatur rezeki suami saya. Kalau rezekinya masih di atas langit, turunkan. Kalau dalam tanah, munculkan. Kalau masih sedikit, cukupkan. Kalau masih jauh, dekatkan. Itu doa minta rezeki. Dan yang paling penting, berkahkan. Sudah itu, ibu ambil HP. Telepon, bang. Gimana kabar? Alhamdulillah, baru tiba di kantor. Ya bang, jangan menghalalkan segala cara. Baru saja saya doakan dalam sholat duhaku, insya Allah, Allah akan bukakan rezekimu. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Itu langsung dikasih lihat itu semua temannya di kantor. Ini istri saya.